Budidaya bawang merah di Kabupaten Tanah Laut sudah kita mulai, sudah kita rintis sejak 4 tahun yang lewat. Nah, saat ini di 2020 ini sudah kita kembangkan untuk penangkaran benihnya, untuk penangkaran bibitnya ada di 2 tempat. Yang pertama di Desa Ambungan, kemudian yang kedua di Desa Durianbungkuk, masing-masing 1 hektar. Kenapa kita perlu kembangkan budidaya bawang merah ini? Karena komoditas ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat inflasi. Kalau keperluan misalnya di hari-hari besar, hari-hari lebaran, kemudian di bulan Ramadan, atau mungkin pada saat cuaca buruk di laut, itu harga bawang merah itu rata-rata naiknya luar biasa, sehingga dia sangat berpengaruh sekali terhadap inflasi daerah. Nah, berdasarkan pemikiran seperti itu, dan Tanah Laut ini cocok lokasi untuk pengembangannya. Beberapa kali kita uji cobakan, ternyata cocok. Kita sudah melakukan pengembangan di beberapa tempat seluas 8 hektar dan hasilnya cukup menggembirakan. Kami berharap memang komoditas ini bisa terus didorong untuk dikembangkan, sehingga setidaknya bisa mencukupi untuk keperluan di kabupaten ini. Dan kita berharap itu masih bisa dikembangkan lagi untuk bisa dijual ke luar daerah.